Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Sepanjang laga uji coba saat libur Liga 1 2023 hingga 2024, Arema melesakkan total 26 gol. Gilbert Alvarez menjadi pencetak gol terbanyak Arema dengan melesakkan 7 gol. Penyerang asal Bolivia itu tercatat sebagai pemain yang selalu mencetak gol dalam seluruh laga uji coba yang dilakoni Arema. Gilbert bahkan sempat mencatatkan namanya sebagai pencetak queen trick alias 5 gol ketika Arema mengalahkan Dukasa FC 14-0. Jonathan Aria dan Gilanjar Wahyu berada di bawah Gilbert, di mana kedua pemain sama-sama mencetak 4 gol dalam 3 laga. Bedanya, Jonathan selalu bikin gol seperti Gilbert, sedangkan Ginanjar pernah bikin hat-trick. Sebelumnya, Arema mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan saat melakoni 3 laga uji coba. Skuad Singo Edan menang telak 10-1 atas Persikoba Kota Batu dan 14-0 atas Dukasa FC, sebelum akhirnya kalah 2-3 di kandang Persis Solo. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.